Sebanyak 159.681 penumpang tiba di Pelabuhan Merak Banten dari Pelabuhan Bekahuni Lampung pada hari keempat setelah Lebaran atau H+4 arus balik Lebaran 2024. Jumlah penumpang ini naik 43% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023 sebanyak 11.527 penumpang. Jumlah kapal yang beroperasi dari Pelabuhan Bekahuni menuju Merak di H+4 atau di 15 April sebanyak 31 unit kapal. Data Posko Bekahuni menyebut kendaraan roda 2 yang telah menyeberang kembali ke Pulau Jawa dari Sumatera mencapai 19.792 unit atau naik 79% dibandingkan dengan tahun 2023 mencapai 11.034 unit motor. Untuk kendaraan roda 4 ada 18.559 unit, naik 36% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 13.682 unit. Total penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa mulai dari satu minggu sebelum Lebaran hingga hari keempat setelah Lebaran tercatat 732.740 orang. Naik 5% dibandingkan tahun lalu 695.563 orang. Dari Banten, Hasyim Adnan, Nusantara TV melaporkan.